Merdeka 5 tampil beda, pembawa aspirasi rakyat. Penyambutan Komandan Distrik Militer Dandim 1510 Sanana Letnan Kolonel Infanteri Tri Yudianto Hendro Winoto dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Korcab Rem 152 Ari Kusuma berjalan khidmat dengan protokol kesehatan. Karangan bunga dan rangkaian tradisi kasih injak tanah atau ucapan selamat datang dijalani Dandim baru yang tiba di Pelabuhan Sanana menggunakan kapal motor Permata Obi. Nampak hadir unsur Porkopimda Pulan Sula, Kapolres AKBP M. Irfan, Ketua DPD Sunario Tes, Sekretaris Daerah Sapruddin Sapsuha beserta pejabat lainnya. Putranya anggota juga siap. Oh iya. Sudah besar. Kelas berapa? Sama kelas 2. Persiapan jadi tentara ya. Ya jadi putra daerah Sula biar kau bina ini ya. Bila perlu jangan bintara, bila perlu kau coba itu akmil lah. Ya. Gimana caranya Sula bisa melakukan seorang akmil. Ya. Kami aja mau menarik nanti ya. Ya. Perhatikan. Bukun siap, bukun. Perwira Bintara dan Tamtama serta tarian Cakalele menyongsong kedatangan pengganti Letnan Kolonel Infanti Karona Susilo itu ketika sampai di markas Kodim 1510 Sanana. Saat dikonfirmasi awak media Berita 5, perwira menengah atau Pamen TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer tahun 1999 itu menjelaskan tugas serta fungsi Babinsa. Sebagai wilayah kepulauan, banyak kendala, salah satunya adalah transportasi untuk mendukung teritorial. Ketika disinggung pemilu kada pada Desember mendatang, mantan Pabanjan Rensop Staff Ops Kodam 16 Patimura tersebut menegaskan netralitas TNI Polri dan berjanji akan memberikan sanksi jika ada oknum anggotanya memihak salah satu kandidat. Pak, kita udah komitmen dari tingkat pusat sampai tingkat yang paling bawah. TNI netral, Pak. TNI Polri netral, itu sudah jelas itu, Pak. Dan kita akan tetap mendukung apa itu menjunjung tinggi sikap netral tersebut, Pak. Nah itu. Kalau untuk pelaksanaannya, kita akan berkolaborasi dengan kepolisian dalam pengamanan pelaksanaan pilkada yang rangkaiannya nanti sampai dengan Desember. Nah itu. Tapi kalau untuk sikap kita, tidak ada lain, netral. Nah, sudah itu. Kalau seandainya ada anggota saya terutama anggota Kodim Sanana yang apa itu tidak netral bahkan diketahui dia berpihak pada suatu apa itu konsentran, laporkan Pak, laporkan ke saya, akan saya tindak lanjuti dan akan saya tindak langsung karena ini adalah perintah atasan saya, perintah langsung dari tingkat pusat maupun dari Kodam juga dan ini wajib kita berikan Pak. Jadi semuanya adalah netral Pak, tidak memihak suatu apapun, tapi kalau dalam
apa itu untuk pelaksanaan untuk pengamanan, kita akan berkolaborasi dengan kepolisian. Itu aja. Dari Kepulauan Sula, Dino Berita 5 mengabarkan.